Jom mengaji di Pusat Tarbiyah UNAIS. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Siapa dia? Yang ada empat sifat. Tanda kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada empat tuntutan. Al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia di hari akhirat kelak dia akan bersama-sama dengan orang yang dia cinta. Apakah kita nak ambil dalil ni semata-mata? Ya, ketika kami hidup di dunia dulu kami mencintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil? Apa bukti? Kami senantiasa menganjur program cinta Rasul. Siapa ada empat sifat ni, itulah tanda kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-A'raf surah ke-7 ayat 157. Mahabbatur Rasul, cinta Rasul. Betul ke cinta? Empat tuntutan. Falladzina amanu bih, maka adapun orang-orang yang beriman dengannya atau beriman kepadanya. Kita beriman tak kat Rasul ni soalannya? Beriman tak? Ramai kita baca hadis. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'an lima jiktu bih. Hadis ini dalam kitab Matan Arba'in. Matan Arba'in ataupun kitab hadis 40. Hadis ini hadis ke-41 daripada sejumlah 42 hadis. Makna hadis, maksud hadis, tidak beriman, makna tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga hawa nafsunya tunduk, yakni menerima, mengamal ajaran yang aku bawa. Ha. Kita test tengok, check tengok. Buat checklist. Semua ajaran Nabi aku terima tak? Ramai yang tak terima satu. Udud. Habis. Awak Nabi tak laksana hudud. Nabi laksana. Dalam kitab mana? Riyadhus Salihin. Jilid kedua. Cetakan Singapore Private Limited. Muka surat 1616. Ini ajaran Nabi tak? Ini sunnah Nabi tak? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari Muslim. Siapa tak suka sunnah aku, aku tak mengaku dia bukan umat aku. Falladina amanu bih, maka adapun orang-orang beriman kepadanya ataupun dengannya, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terima tak semua? Nabi kata, kalau ada satu yang hangpa tak terima, iman hangpa tak sempurna. Kalau iman tak sempurna, tak kamu boleh masuk syurga. Riwayat Al-Hakim kalau tak salah. Kedudukan hadis, hadis hasan. Tak sempurna iman kita. Selagi kita tidak menerima ajaran yang Nabi bawa sepenuhnya. Jangan main-main. Walaupun benda-benda sunat, kalau kita tak kenal, jangan duk peli-peli. Tak suka, benci dengan hudud. Saya boleh jawab tafsir Arab Saudi muka surat 168 surah ke-5 ayat 44, batal iman dan Islam. Yang kedua, setelah kita beriman, kita menerima keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruh, memuliakannya. Kalau takat memuliakan dia saja, tak beriman tak jadi. Dia mula dengan beriman dulu. Beriman dan beramal. Wa azzaruh, dia memuliakan Nabi. Betul. Kita selawatkan Nabi, saya tak nafi. Bagus. Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu kali selawat, Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Hadis Muslim. Disokong oleh firman Allah surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dia bagi tongkat sakti. Quran pun ada, hadis pun ada. Betul. Wa azzar, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Selawat kata siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah limpahkan rahmat dan keampunan dan sebagainya lah. Begitu juga wahai orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Oh, kita disuruh. Wa anzaru tak cukup. Lepas beriman, kita memulia. Wa nasaru. Oh, yang ketiga kita buat dah.
menolongnya. Ada tak kita tolong? Tolong memperjuangkan agama yang dia tinggal kat kita. Tu pahaman liberalisme. Depa open minded. Depa tak mau terikat dengan mana-mana peraturan. Mana boleh? Kita ada dalam Quran ni. Terikat tak terikat, suka tak suka. 1110 surah ke-33 ayat 36 Al-Azab, cuba dengar. Kita terikat ke tak? Biar kita ulang, kita ulang. Tak percaya lagi, tak tahulah. 1110. Ha, yang ni kita boleh sebut muka surat lah. Kita hafal habis dengan izin Allah. Tengok, terikat tak terikat? Surah ke-33 Al-Azab ayat 36, 1110. Ni tafsir pimpinan Ar-Rahman. Rumi, 1110. Kalau Jawi, pimpinan Ar-Rahman, muka surat 913. Ha, kita hafal Jawi Rumi balik awal. Zaki naik tengah-tengah pun, dengar aku sama. Oi, dia ni mana pula? Ni Zaki turun. Kan? Dia naik, aku turun. Kan? Ha. Dah dia nak naik, aku kena turun. Takkan dua-dua. Saya tak mau baca ayat. Tuan-tuan tengok ni. Terus kepada tafsiran. Tak boleh. Fahaman liberalisme menyalahi ajaran Allah. Allah tetap benda tu haram-haram. Jangan ubah. Allah kata halal-halal. Dia antara yang tak setuju. Pembahagian harta pusaka. Kenapa wanita mendapat kurang 1/3? Ha, tu. Dia petikai. Ayat ini menegaskan satu kaedah. Ini bukan terjemahan, ini tafsiran. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Taala dan diterangkan oleh Rasulnya. Wa nasaru, mana kita tolong, kita bela agama dia, kita memperjuangkan Islam. Dah berapa kali saya baca man mata walam yaghzu walam yuhaddi nafsahu bi mata ala syuk batin min nifaq, hadis Muslim. Siapa tak ada cita-cita untuk memperjuangkan Islam, mati-mati munafik. Nak tahu susah payah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, buka surah At-Taubah ayat 40. Pertama sekali, Nabi nak bawa main Islam kat kita bukan senang. Dikepung rumah dia. Ayat tu panjang, pasal saya hafal dah. Ha. Sebelum ni saya buat tak peduli. Masuk-masuk bulan Muharram, perasan kena bawa ayat ni. Sebab ayat ni sedap. Tengok bagaimana kebijaksanaan Allah menyelamatkan kekasihnya. Sehingga Nabi berjaya menegakkan sebuah negara Islam di Madinah. Pertama, terlepas daripada kepungan. Kan? Dua ada khilaf ulama. Pertama, ada yang mengatakan mereka, Allah tidurkan mereka. So pagi tengok tempat tidurnya Sayyidina Ali. Tapi ada orang ustaz kata yang ni riwayat tak betul. Ha, tak betul tak apalah, cerita yang betul memang Nabi keluar. Setengah kata depa tak tidur tapi Allah kelabukan mata. Ataupun ada ulama kata Nabi nak keluar pada malam tu, Nabi baca ayat ke-9 surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kata ulama, saya pernah dengar tuan-tuan, Nabi ambil pasir buat isyarat. Depa tak tidur. Tak perasan Nabi keluar. Jadi ni ayat ni boleh amal Pak Haji. Kalau Pak Haji nak keluar tak mau bawa Mak Haji, baca ayat tu. Kan? Depa akan suka ikut kita, tak mana pun nak ikut. Kan? Kan? Baca cuk, oh keluar syok, masuk kereta, start enjin, warm up enjin, balik-balik tengok Mak Haji ada dah. Eh, tadi aku baca lagi awal pada hang Pak Haji weh. Mau tak mau Pak Haji dengan Mak Haji kena pergi sekali. Ha. Nak pergi hilang ngantuk lah. Nah, lepas keluar daripada kepungan, selamat daripada kepungan, tuan-tuan, apa lagi? Nabi berjalan kaki, tak ada kesan tapak kaki, malaikat tolong padam. Tengok Allah sebut wa ayyadahu bi junud lam tarauha, kami tolong dengan tentera kami yang kamu tak dapat lihat. Malaikat masuk ke dalam gua sur, melabah-labah pula tentera Allah mai buat pula sarang. Tu dia, siapa nak sangka orang duduk dan tu sarang tak pecah, tak teringat, tak terlintas nak jenguk-jenguklah, nak masuk tengok. Dah Tuhan tak izin, Tuhan bijak, kita ni jangan duk sombonglah. Tuhan nak memenangkan Islam, kita dapat Islam cara mudah, tak mau jaga pula, nak pi bela pokok murtad, pokok yang hina Islam. Dulu marah sangat orang hina Islam,
Kan? Oh, marah. Lah nak sokong pula orang yang duk inai Islam pelik. Manusia ni tak ada pendirian. Tu kita kena berdoa tuan-tuan. Mudah-mudahan kita istiqamah dengan Islam ni. Tiga hari tiga malam duduk dalam gua sur. Dah mereka pun tak teringin nak jenguk apa. Mereka pun balik. Nabi baru keluar. Ditemani oleh Abu Bakar. Dalam gua tu pada peristiwa je. Nabi terlalu letih. Abu Bakar kata tidur atas aku. Tiba-tiba air mata dia menitis. Jatuh atas pipi Nabi air. Nabi kata pasal apa? Han sedih kah? Tinggal anak bini apa semua ni? Kampung alaman dah. Atuan teriak pasal apa? Baru dia habang. Dia kena gigit kala jengking. Tahan sakit sampai teriak. Tuan-tuan, jangan kata kala jengking. Cabut gigi. Doktor cucuk tiga kali. Balik awal. Terbit nak mata. Cung. Dia mentang-mentang gigi kita dicucuk ikut dan. Aku cukup meluat. Terbit tak? Kayak mata. Terbit oh no? Haa. Jangan kata tu tuan-tuan. Cuba cabut bulu hidung putih tu at depan ni. Sakit tu. Keluar air mata. Sudah sembang lah. Kan? Oh, Nabi dengar-dengar tu. Nabi bangun-bangun. Ludah tu tempat kena gigit. Baiknya izin Allah. Kita kalau ludah tang tu, buruk kaki tu. Dah keluar-keluar, baru berita tu tersebar. Muhammad dah keluar daripada tempat persembunyian. Mereka hantar Suraqah bin Malik pula. Kemanah cukup hebat katanya. Dia naik kuda ke unta saya tak tahulah. Dia naik elok dekat dia nak panah. Kaki yang kenderaan dia naik terpulih masuk dalam pasir yang lembut. Pasir tu pun tentera Allah juga. Ataupun mungkin malaikat kentap jatuh. Nak panah ke mana dia pun jatuh. Naik balik tiga kali tu. Pergi minta maaf balik awal. Kepiang pun tak dapat. Yang jadi penunjuk jalan Abdullah Uraqi. Orang kafir musyrik. Tapi dia amanah, boleh dipercayai dan dia tahu jalan pintas ke Madinah. Ini semua pengajaran. Nabi susah payah nak bawa main Islam kat kita. Cuih, nama sedap Abdul Halim. Tu pun tak cukup. Yang keempat, wattaba'un nur. Dan ikutlah cahaya. Unzilama'ah. Yang diturunkan bersama-sama dengannya. Turut ikut Quran. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang beruntung. Siapa dia? Yang ada empat sifat. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh, menerima keseluruhan ajaran beliau, memuliakan beliau, berselawat dan sebagainya. Yang ketiga, menolong beliau, memperjuangkan, sambung perjuangan untuk menegakkan Islam. Yang keempat, beriman, beramal selaras dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran. Kalau 4/4 beruntung. Kalau 2/4, 3/4 tak jadi. Tambah 3/4, 3 suku lagi tak pakai. Faham tak tuan-tuan?